Hai sobat, di hadapan kita sudah ada sebuah kompor gas merek Rinnai 2 tungku. Nah, kata pemiliknya, api lilinnya ini tidak berfungsi ya. Jadi kadang menyala, kadang tidak, sementara untuk api utamanya itu menyala. Yuk, mari kita coba nyalakan sobat ya. Yup, benar sekali sobat ya, terlihat memang api lilinnya tidak menyala. Nah, untuk kasus seperti ini, di manakah permasalahannya dan bagaimana cara untuk memperbaikinya, akan saya bahas sesaat lagi. Oke sobat, untuk permasalahan seperti kompor yang ada di depan kita ini atau kompor merek apapun di mana api lilinnya tidak menyala, nah biasanya ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Yang pertama itu adanya kotoran atau sumbatan pada burner api lilin sampai dengan corong L api lilinnya. Nah, yang kedua terjadi permasalahan sumbatan pada spuyer yang ada di dalam ini, dan yang ketiga terjadi permasalahan pada mekanisme as knob kompor gasnya. Oke, nah biar gampang saya akan mengkategorikan berdasarkan dua kerusakan ya. Nah, kerusakan yang pertama ini adalah kerusakan yang gampang sekali diperbaiki. Yang kedua ini yang sulit diperbaiki. Nah, permasalahan pertama yang gampang diperbaiki yaitu permasalahan di pipa burner lilin sampai dengan spuyernya. Nah, yang kedua yaitu permasalahan di knob pemantik kompor gasnya. Nah, hanya saja dikarenakan yang paling sering terjadi adalah di permasalahan yang gampang diperbaiki atau permasalahan di pipa burner lilin dan spuyernya. Jadi itu dulu yang kita periksa dan kita perbaiki sobat ya. Nah, sekarang yuk mari sama-sama kita bongkar kompor gasnya. Oke sobat, corong pipa L untuk api lilinnya sudah saya bongkar. Sekarang mari kita bongkar juga spuyer api lilinnya. Nah, lihat spuyer api lilinnya terlihat kotor ya. Penuh dengan minyak sobat ya. Nah, pastinya inilah yang menimbulkan permasalahan di api lilin kompornya sobat ya. Oke sobat, spuyer api lilinnya juga sudah saya buka. Yuk sekarang mari kita bersihkan satu per satu. Oke sob, sambil membersihkan sedikit saya jelaskan bahwa kotoran minyak yang ada di spuyer api lilin ini bukan berasal dari gas ya. Nah, ini adalah sisa masakan. Karena memang untuk komponen api lilin itu rentan sekali dan gampang sekali menyerap sisa masakan terutama minyak. Nah, jangan lupa pula kalian bersihkan lubang kecil yang ada di dalam spuyer menggunakan jarum ya. Buang semua kotoran keras yang menyumbat lubang kecil yang ada di dalamnya. Nah, untuk memastikan apakah masih ada kotoran atau tidak, kalian bisa memanfaatkan cahaya dari senter HP atau senter korek api. Silahkan sinari seperti ini. Nah, jika lubangnya sudah bulat sempurna seperti ini, artinya sudah tidak ada kotoran lagi dan sudah bersih sobat ya. Oke, silakan bersihkan dulu bagian luar dari corong atau pipa L dari api lilinnya ya. Nah, setelah itu silakan bersihkan bagian dalamnya dengan cara menusuk menggunakan obeng atau kawat, dan kemudian silakan kalian ketuk-ketuk ke lantai hingga kerak atau kotoran yang ada di dalamnya bersih sempurna sobat ya.
Oke, langsung kita nyalakan sobat ya. Nah, seperti kalian lihat, api lilinnya sudah kembali menyala sobat ya. Sekarang saya coba kecilkan. Nah, api lilinnya tetap menyala. Artinya perbaikan kita berhasil sobat ya. Oke, nah sekarang saya besarkan kembali untuk melihat apakah ada permasalahan. Oke, apinya kembali menyala sempurna ya. Nah, ke depan saya akan kembali membahas tentang seputar kompor gas. Jadi, jangan lupa bagi kalian silakan subscribe. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam. Oh, yang sebelah ini tadi belum kita nyalakan ya. Oke, tidak ada masalah sobat ya. Hanya saja karena angin kencang jadinya apinya terlihat tidak stabil sobat ya. Oke, tidak ada masalah lagi.